Life could be a dream. Life could be a dream. Hey, what's up guys? So musim-musim work from home ni, kalau kita kerja guna laptop, memang Facebook tu wajib ada lah kan. Sambil-sambil kita scroll tu, nampak lah. Dalam 10 yang aku scroll tu, 5 orang share pasal buat roti canai. So aku rasa macam tercabar juga lah. Walaupun aku tak pernah buat, kita guna resepi Facebook. So bahan-bahan dia mudah. Aku tengok kebetulan bahan yang memang kita biasa ada kat rumah. Salah satunya tepung gandum, garam, gula, of course basic. And then margarine, telur. Dan ada resepi juga yang share susu kat manis. Then air. Aku sendiri tak pernah buat roti canai. Masa aku nak kategorikan bahan-bahan dia, sebab aku rasa macam kalau aku campurkan tepung dengan semua bahan, aku nak ratakan, sekatakan itu agak mencabar. Aku rasa liquid-liquid semua aku nak campurkan dalam bekas ni. Then aku ambil tepung, aku masukkan tepung, masukkan air. Tak tahu cara dia betul salah. Namun pun try. So harap-harap okay. Jom kita try. So first, satu cawan air. Tapi aku rasa aku nak guna separuh dulu lah kot, sebab aku nak buat bahan campuran ni kan, separuh dulu. Okay, separuh air. Dan aku rasa aku nak masukkan margarine. Susu margarin, kita ada telur, pecahkan telur, garam, satu setengah sudu besar sudu gula, banyak siap gula, pakai satu je lah, satu sudu susu kan. Then kita start pakaikan bahan, kita kena share tengok ni kot cara bahan ni. Apa yang berlaku sekarang, aku just campurkan je bahan adunan dengan tepung. Aku rasa part ni just campur je lah bahan-bahan. Tepung ni tadi 500 gram tapi aku tak curah semua lah, sebab air pun aku pakai separuh cawan je tadi. Sebab aku tak tahu, takut terlebih air nanti jadi lembik. Aku rasa untuk awal ni kuli je, kuli. Sebab sekarang tekstur pun masih melekat dengan aku ni. Aku cuba ratakan lah. Jadi kalau kering sangat, dia tambah air lagi lah. Sebab air tadi aku guna separuh cawan je. So, cetak lagi. Dia akan jadi bentuk itulah. Aku rasa macam dah sebati. Kalau ikut resepi dia kata buat berulang kali lah. In between period tu kena rest kan tepung, kasi dia meresap. Jadi sambil meresap tu aku pakai kain basah, tutup lah. Tutup dulu. Dah semalaman kita biarkan dough ini sebati. Masa aku rasa kalau ni total dekat 8 jam juga aku biarkan dia ni. Dengan harapan makin lama kita perap, makin bagus. So, hari ni adalah aktiviti yang aku tak pernah buat, iaitu tebar roti canai. Bahan-bahan untuk tebar tak banyak. Kita kena ada minyak. Minyak masak, ada orang cakap jangan pakai minyak masak. Dia kata pakai margarin supaya dia tak koyak. Tapi tak apa, kita cuba minyak masak, kita cuba margarin juga. Kita tengok mana yang lebih okey. Kita tengok apa texture dia. Masih lembut dan ada juga margarin. Kita letak minyak dulu. Dia aku nampak dia orang suka buat tekan-tekan tepi. Ketemulah sebab macam tak feel pula duduk eh. Okay. Okay, ada. Di mana tak sampai tepi? Tak. Okay. Apa sih? Tepi ni macam lagi senang tolak je. Kalau yang tepi-tepi ni, kita tak nipiskan dia, nanti kita rasa macam makan tepung. Rasa macam dah cukup nipis kot. Tak apa, kita cuba je lah. Nama pun first try. Kita angkat. Yang ni pun kita angkat sih. Okay, so ini yang terakhir. Aku rasa idea dia macam tu lah. Korang practice make perfect lah aku rasa benda ni kan. So kalau dapat suami yang pandai tebar tu syukur lah. Susah kan? Tapi benda ni bila korang dah tebar, idea dia nak kasi nipis. So kalau ada bahagian yang tebal tu, either kau pinyik-pinyikkan, nipiskan. Macam aku ni cheating lah, aku kata cheating. Tapi tak apa lah, sebab yang nak makan kita juga. Nanti yang lebih-lebihan tu aku rasa tengok apa jadi. Sebab texture dia ni, dia jadi lembik. Nanti aku terus simpan. Kalau boleh tebar lagi, aku tebar lagi.
Okay, yang ni macam-macam aku lipatkan dia macam-macam. Super lipat pun bayar juga. Okay, macam tu. Okay, kita akan ke dapur untuk tengok apa hasil dia. Alright. Okay. So sekarang api kecil. Sekarang aku dapatkan api. Dia yang termangung juga. Aku rasa dah nampak. Ui, warna dia not bad lah. Aku rasa macam jadi. Weh, ada lah eh. Aku rasa ni jadi ni. Okay, so aku rasa kat sini yang paling payah part buat macam ni adalah part timbar. Idea timbar tu korang nak pastikan dia senipis mungkin. Sebab lagi nipis, lagi sedap. Baik ni. Gini. Sorry lah tak pakai baju. Tapi dia tak ada minyak yang kecil pun. Okay. Alright. Okay lah ni kot. Sekejap. Mesti kalau kat kedai-kedai pecanai kan dia akan buat macam tu. Oh mak kau panas. Macam mana orang kedai pecanai buat tak panas? So jom kita try. Tengok tekstur dalam. Jadi ni, jadi. Panas tangan aku. Jadi, nipis. So, kita try. Sedap. What was that? Sedap. Dia yang garing, ada nipis semua kan? Sekejap lagi aku keluarkan kari, panahan kari.